pantas bikin mewek. Ternyata ini yang dilakukan Anang Hermansyah dan Ashanty untuk Aurel Hermansyah hingga buat banyak orang yang melihatnya terharu. Dilansir dari nakita.id 4 April 2021, Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah, dan Atta Halilintar. Beberapa waktu lalu, kelakuan Anang Hermansyah dan Ashanty membuat Aurel Hermansyah mewek. Ya, kita tahu Aurel Hermansyah kini telah sah menjadi istri Atta Halilintar. Acara pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar digelar meriah. Usai melangsungkan akad nikah, Aurel dan Atta mendapatkan berbagai kejutan dari anggota keluarga. Salah satunya, video call dengan adik-adik Atta yang ada di Malaysia. Adik-adik Atta pun terlihat menggunakan kebaya dan jas layaknya menghadiri pesta pernikahan. Tidak hanya itu, Aurel dan Atta juga mendapatkan kejutan dari Anang Hermansyah dan Ashanty. Bukan berlian atau barang mahal lainnya, kado Anang dan Ashanty kini berhasil membuat Aurel mewek. Ternyata, Anang mempersembahkan lagu ciptaannya untuk Aurel. Dalam lagu tersebut, menggambarkan bagaimana Anang dan Ashanty melepaskan Aurel. Melalui lagu itu, Anang dan Ashanty berpesan agar Atta bisa menjaga dan menyayangi Aurel seperti cinta kasih mereka pada anak sulungnya tersebut. Aku titipkan permata hatiku untuk kau miliki. Jangan hianati atau kau sakiti. Cintai dia sebesar aku tulus mencintainya. Cinta tanpa syarat, tanpa diminta dan meminta. Begitulah sekilas rilis lagu dari Anang dan Ashanty. Dalam video klip tersebut juga diperlihatkan momen-momen kebersamaan Aurel kecil dengan Ashanty dan Anang. Aurel pun tertangkap kamera berderai air mata. Aurel mewek melihat kado spesial Anang Hermansyah dan Ashanty. Beberapa kali Aurel mengusap air matanya agar tidak membanjiri pipinya. Sedangkan Anang memegangi tangan Ashanty begitu erat. Setelah selesai mendengarkan lagu dan melihat video klip, Aurel menghampiri Ashanty dan Anang lalu memeluk kedua orang tuanya. Suasana haru langsung menyelimuti acara saat itu. Ini benar-benar ngerasain banget. Itu lagu bukan sekedar lagu, tapi ungkapan isi hati dari Mas Anang dan Bunda Ashanty untuk Aurel. Itu ada pesannya bahwa titip Aurel agar bahagia, ujar Raffi sebagai pembawa acara pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, yang mana disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi. Atta Halilintar Syah bersyuting Aurel Hermansyah.